Siapa kata? UMNO kata. Dr. Mahathir beritahu. Umur saya sangat tumbang UMNO seluruh dunia kata. Dosar. Seluruh orang tahu UMNO pati zalim. Tapi UMNO dibenarkan oleh Allah. Mempamerkan ibu kezaliman mereka sebelum mereka ditarkinkan dalam anak ini. Mereka telah mempamerkan ibu kezaliman mereka di bumi Perak dan Redwan pada 5 hari bulan 2 tahun ini dengan merampas hak rakyat sebagaimana yang mereka tunjukkan kepada seluruh dunia bagaimana mereka serampas hak rakyat. Alhamdulillah kami berkata rakyat PAS keadilan DAP bersama-sama boleh mengurus takbir negeri dan di Perak termasuk. Selalu bayangkan 10 bulan setengah kami Eden mengurus Perak. Nah, ini baru 3 hari. Bagi Eden 10 hari lepas. Baru 3 hari. 10 bulan setengah kami mengurus Perak. Hasil pendapatan bumi Perak meningkat 732 juta, saudara-saudara. Yang UMNO berasa rasna 52 tahun hanya dapat mengutip hasil negeri Perak setinggi maksimal 632 juta sahaja. Meningkat 100 juta semasa. Yang hari ini, Zamri membelanjakannya macam dia pergi shopping. Yang kedua, 10 bulan setengah. Buat pertama kali Pakatan Rakyat negeri Perak berjaya mengutip fitrah dan juga zakat sejumlah 58 juta semasa. Yang belum pernah disaksikan di negeri Perak. Habis-habis tinggi masa nasional menguntik zakat fitrah hanya 43 juta sahaja. Itu yang tertinggi selama 52 tahun. Kami alhamdulillah dengan izin Allah 10 bulan setengah dapat 58 juta. Dan sudah tentulah bila kita dapat kutipan zakat begitu, maka hasilnya akan pergi kepada asnaf yang 8 yang saudara-saudara beritahu kepada siapa. Inilah yang kami buat, kami bantu sekolah agama rakyat, kami bantu pada pelajar yang dianiaya oleh UMNO. UMNO menganiaya sekolah agama rakyat, UMNO menganiaya Islam, UMNO menganiaya bahasa Melayu. Siapa yang membela bahasa Melayu? Pimpinan PAS dan saudara-saudara. Pimpinan UMNO mau menjahanamkan Islam, mau menjahanamkan bahasa Melayu. Pimpinan Pakatan Rakyat, kami mau menyelamatkan bahasa Melayu. Dalam PPSMI, mula tahun 2003, pimpinan PAS telah membawa isu ini menyaman Kementerian Pelajaran, menyaman Pengarah Pelajaran, menyaman Menteri Pelajaran tiga itu. Ini kerja kuat kami. Saya nak cabar mana-mana yang UMNO kat sini. Sedangkan cek tahun 2003, 2004, 2005, pimpinan PAS turun naik Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bersama dengan Saudara Hanif Pangaidin untuk menyelamatkan bahasa Melayu. Dan akhirnya barulah Muhyiddin 2 bulan lepas menyatakan kita akan kaji dan kita akan teruskan sampai 2012. Saudara-saudara, apa yang berlaku di bagian Pinang ini membuktikan bahawa kalimah rakyat didahulukan pembohongan besar daripada Najib dan daripada Muhyiddin. Dalam tahu bahawa keseluruhan kepimpinan UMNO tidak mahu Isa Samad menjadi calon di Bagan Pinang. Oleh kerana gertak dan juga oleh kerana ugutan daripada UMNO Teluk Kemang, maka saudara-saudara rakyat dikesampingkan dan diketepikan, Isa didahulukan. Ini yang dibuat oleh Najib. Najib berbohong. Dia pergi ke Paris semalam. Rakyat Malaysia di Paris tanya dia, wahai Najib, tidakkah kamu menyatakan rakyat didahulukan? Ya. Kenapa pula dalam penamaan calon Bagan Pinang kamu bubuh bapak segala rasuah? Oh, itu masalah teknikal. Masalah teknikal tadi. Siapa yang? Pelajar-pelajar Paris bukan orang tolong macam Pina UMNO di sini. Bukan orang bangang. Mereka tahu. Tetapi oleh kerana ugutan, ini menunjukkan bahawa kepimpinan UMNO daripada Perdana Menteri sampai kepada Perdana Menteri sedang-sedang cukup-cukup lemah. Sehingga boleh diugut oleh kawasan pembahagian UMNO sahaja. Jadi untuk itu, saudara-saudara, saya mengajak keseluruhan yang mengundi di Bagan Pinang. Apa sudi kiranya, walaupun saudara ahli UMNO, saya faham. Teruskan tak. Kami bukan paksa saudara pindah UMNO dan juga masuk PAS, masuk keadilan, masuk DAP. Kalau saudara pindah, lagi bagus. Buat macam Pak Mah Zainal, buat macam Pak Tan.
Mereka berani. Tapi kami hanya mohon 11 hari bulan, jangan bagi seutang di mesin kepada sasaran. Boleh tak boleh? Saya yakin saudara akan terus, dan saudara pastikan bahwa kami di Perak akan terus berjuang, memastikan UMNO akan tumbang dalam pilihan raya seluruh negeri Perak apabila dibubarkan dalam masa yang terdekat, saudara-saudara. Selepas habis makan pinang, kita akan menyambut kemenangan di sini, kemudian kita akan pergi ke Johor, kita akan pergi ke Lengkeng, kita juga akan pergi ke Ipoh. Boleh tak boleh? Melihat saudara-saudara di Ipoh nanti untuk kita menabarkan semula keadaan pakatan rakyat di bumi Perak dan Ridwan. Boleh tak boleh? Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Saya memohon maaf di atas kesilapan. Saya lagi sekali melancarkan apa sudi kiranya RM30 pada malam ini. Hancurkan Isa Salat, hancurkan UMNO di bumi Negeri Sembilan. Baik. Dengan Taufiq Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Sia-Sia Wan An. Terima kasih, Bu Naik. Qul qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.